Hai, kembali lagi di channel Debiwon underscore 936. Baby bus. Truk super, berkumpul. Aku adalah ekskavator dan aku jago menggali. Aku adalah Derek, aku sangat kuat. Aku adalah bulldozer. Aku ahli dalam mendorong kotoran. Truk jungkit. Mesin penggilas. Truk pengaduk beton. Kami adalah tim truk super. Kami tidak takut pada kesulitan dan siap untuk menghadapi tantangan. Di mana tim truk super dibutuhkan? Ayo kita lihat. Truk super, ayo tunggu untuk berangkat. Konstruksi stasiun kereta. Ekskavator. Ekskavator, berubah. Tim truk super, ayo kita berangkat. Ayo ikut denganku untuk menyelesaikan tugas ini. Kalian akhirnya tiba, tim truk. Ayo ikut aku. Sebuah stasiun kereta perlu dibangun di sini. Tim truk, apakah kalian bisa menyelesaikan tugas ini? Tidak masalah, tim truk super. Ayo kita mulai bekerja. Sebelum membangun stasiun kereta, bangun fondasinya terlebih dahulu. Aku adalah bulldozer. Aku dapat membersihkan kotoran di tanah. Aku adalah truk pengaduk beton. Aku datang kemari untuk meletakkan beton. Mesin penggilas, padatkan jalan sampai rata. Aku adalah Derek yang kuat. Aku datang untuk mengangkat ruang tunggu. Terakhir, ayo kita bangun rel keretanya. Oh. Ah.
adalah truk jungkit. Aku akan membantu meletakkan batu-batuan terlebih dahulu. Aku adalah ekskavator dan aku akan memasang relnya. Pertama-tama, aku perlu memasang penjepit yang gesit. Ayo kita pasang bantalan relnya sekarang. Bantalan dapat memperkuat rel dengan menahannya. Kemudian, ayo kita pasang relnya. Dan kencangkan sekup pada rel. Yoho, relnya sudah jadi. Bisa mengangkat kereta ke atas rel. Stasiun kereta yang keren sekali. Terima kasih banyak, tim truk. Kamu membantuku menggantinya dengan yang baru? Dan darurat terjadi di sini. Aku adalah ekskavator. Aku akan menyelesaikan tugas ini. Ekskavator, berubah. Ayo kita berangkat. Ayo ikut denganku untuk menyelesaikan tugas ini. Kalian akhirnya tiba, tim truk. Ayo ikut aku. Tumpukan pasir ini menghalangi jalan. Apa yang harus kita lakukan? Aku adalah ekskavator. Izinkan aku membantumu menyekop pasir. Yeay! Ayo kita mulai menggali pasir.
sudah sangat memudar. Aku membutuhkan cat baru. Hiburan ini telah lama terbengkalai. Aku ingin merenovasinya. Tim Truk, aku mengandalkan kalian. Tidak masalah, kamu bisa mengandalkan kami. Tim Truk Super, ayo kita mulai bekerja. Aku adalah Derek. Ayo kita rakit akuarium terlebih dulu. Ayo kita amankan penopang terlebih dulu. Bangunan akuarium sudah selesai. Aku adalah Derek. Ayo kita pasang kabin baru untuk biang lala itu. Pasang kabin baru untuk biang lala itu. Pemasangan biang lala sudah selesai. Aku adalah Derek, dan aku juga bertugas memperbaiki kereta luncur. Ayo kita rakit jalurnya terlebih dulu. Pemasangan jalur kereta luncur telah selesai.
Aku adalah bulldozer. Izinkan aku membersihkan tanah sebelum memompa istana. Aku adalah mesin penebar rumput. Aku ahli dalam meletakkan rumput. Berikutnya, ayo kita pompa istana. Usap ke atas untuk menghubungkan pompa dengan istana. Ketuk tombol untuk memompa istana. Istana goyang sudah siap. Yeay, konstruksi taman hiburan telah selesai. Aku cukup puas dengan taman bermain yang telah direnovasi. Terima kasih banyak. Yeay! Aku kotor sekali. Bantu aku mencuci diri. Kalian akhirnya tiba, tim truk. Ayo ikut aku. Sebuah jembatan harus dibangun di sini agar kendaraan di kedua sisi sungai dapat menyeberang dengan cepat. Tim truk, aku akan mengandalkan kalian untuk tugas ini. Kamu dapat mengandalkan kami. Tim truk super. Ayo kita mulai bekerja. Aku adalah ekskavator. Kamu dapat menyerahkan tugas menggali untuk konstruksi jembatan kepadaku. Pastikan untuk mengencangkan tali baja dengan pegangan. Aku adalah Derek dan aku akan menyelesaikan tugas mengangkat dek jembatan.
Ayo kita satukan model dek jembatan dengan bilah-bilah baja terlebih dulu. Tarik kait pengangkat untuk mengangkat dek jembatan untuk dirakit. Menyelesaikan tugas mencampur beton. Ayo kita beton dek jembatan. Aku adalah mesin penggilas. Ayo kita padatkan jalan untuk meratakannya. Gunakan mesin penanda untuk menggambar garis putih rapi pada dek jembatan setelah beton dikeringkan dengan udara dan dipadatkan. Tuangkan cat putih ke dalam mesin penanda. Jembatan yang kalian bangun sungguh menakjubkan. Terima kasih banyak. Ada banyak sekali lumpur. Aku mau membersihkan diri secepatnya. Bisakah kamu menolongku? Hey!
tiba tim truk. Ayo ikut aku. Ah, tidak. Whiskers dan Momo terjebak di dalam pabrik karena tanah longsor. Cepat selamatkan mereka, tim truk. Jangan khawatir. Kamu bisa mengandalkan kami. Tim truk super. Bersiap untuk penyelamatan. Whiskers terjebak di bawah pohon besar. Ayo kita selamatkan dia. Pertama-tama, ayo kita singkirkan hati-hati. Jangan sampai Whiskers terkena pecahan-pecahan batu saat menyekop tumpukan batu. Tugasku sudah selesai, dan aku akan memberikan tugas mengangkat pohon kepada Derek. Aku adalah Derek. Ayo kita amankan pohon besar dengan tali sebelum mengangkatnya. Armada konstruksi, terima kasih telah menyelamatkan saya. Sama-sama, Whiskers. Kita harus segera menyelamatkan Momo. Momo terjebak di ruang bawah tanah. Ayo kita selamatkan dia segera. Pintu masuk ruang bawah tanah terhalangi lempengan-lempengan batu. Ayo kita keluarkan lempengan batu itu terlebih dulu. Lempengan batu itu terlalu besar. Aku harus mengganti mata bor untuk memecahkan lempengan batu itu. Sekarang, ayo kita pecahkan lempengan batu itu. Lalu ganti ember untuk membuang pecahan-pecahan batu. Pintu masuk sekarang terbuka lebar. Aku akan menyerahkan tugas selanjutnya kepada Derek. Aku adalah Derek, dan aku dapat mengangkat Momo keluar dari ruang bawah tanah. Tarik peralatan ke kait pengangkat, lalu turunkan ke ruang bawah tanah untuk Momo. Bantulah Momo memakai peralatan itu. Sarung tangan. Topi keselamatan. Harness keselamatan. Jangan khawatir, Momo. Kami akan membantumu keluar secepatnya. Oke, armada konstruksi, aku dapat mengandalkanmu. Kalian luar biasa, tim truk. Ini rencana untuk kalian. Ah, banku kempis. Aku perlu menggantinya dengan yang baru. Super, ayo kita berangkat.
Ayo ikut denganku untuk menyelesaikan tugas ini. Membantuku? Tidak masalah, kamu bisa mengandalkan kami. Tim Truk Super, ayo kita mulai bekerja. Aku adalah ekskavator. Biar aku robohkan rumah tua itu terlebih dulu. Aku harus mengganti mata bor yang keras. Ayo kita mulai merobohkan rumah itu. Selanjutnya, kita akan menyekop kerikil. Aku harus mengganti ember. Singkirkan batu-batu guna menyediakan tempat untuk membangun rumah baru. Aku adalah truk pengaduk beton. Tugasku adalah membuat beton. Atap itu harus dicor dengan beton. Sekarang, ayo kita mulai membuat beton. Tuangkan material ke dalam corong terlebih dulu. Kerikil. Pasir. Semen, air, beton telah dicampur dengan benar. Sambungkan pipa-pipa dan bersiap-siap untuk menuangkan beton ke atas atap. Aku adalah Derek, dan aku dapat mengangkat barang-barang berat. Pilih ubin dan pasanglah ke villa. Berikutnya, ayo kita pasang pintu dan jendela villa. Ayo kita gali lubang besar terlebih dulu. Pilih ubin dan pasang ke kolam renang.
putar keran untuk mengisi kolam renang dengan air. Ayo kita mulai menghias kolam renang. Kolam renang sudah selesai. Wow, villanya sudah selesai. Cantik sekali. Terima kasih banyak. Aku kotor sekali. Bisakah kamu membantuku membersihkan diri? Oh.